السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. كتابا جدك أجير من الشكور كلمة الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023 kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Qur'an di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah para hadirin dan hadirat sekalian serta para pemirsa dan pendengar rahimani wa keadilan Kenapa? keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam Apakah hanya di agama Islam jawabannya tidak hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? keadilan. Nah, terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya, bedanya apa? bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, nah, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen kita punya argum. Yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa? Allah. Oh. Yang bikin konsep keadilan dalam ideologi-ideologi yang lainnya siapa? eh Manusia. Bikinan manusia dengan wahyu dari Allah sama, ya, enggak bisa dibandingkan. Allah itu maha sempurna, maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna, manusia banyak kekurangannya. Maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. Itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qurannya direvisi, wonten obatnya. Tidak ada undang-undang bikinan manusia, ada revisinya. Saben nasidang sidang revisi. <laughs> Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah dan Allah Maha sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. seakan-akan adil itu berarti harus nopo oh, sama rata sama rasa ya enggak demikian kalau adil itu sama rata sama rasa berarti wong lanang macul neng sawah ya wong wadon macul neng sawah apa itu keadilan Apakah keadilan itu artinya istri kon nganggo liven, pupuran, sing ayu, terus wong lanang ya livenan karo pupuran? Kalau adil itu sama, yuk apa harus seperti itu? Lo berarti laki-laki enggak dandan, iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan, tapi kan artis Korea, kok artis Korea sih dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Nopo? Sisiran. Ganti? Baju. Itu dan-dannya laki-laki. Oke. Okay. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara nopo? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim apa secara bahasa adil kebalikannya zalim berarti zalim apa kebalikannya adil itu secara apa bahasa secara istilah terminologi ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kok nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga terkait waktu, terkait apa? Waktu, terkait tempat juga, terkait. Kadar, ukuran. Ya. Jadi, sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. Ukurannya banyak, makanya saya katakan, apa tadi? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar sepatu. Kenapa? Sepatu. Tempatnya di mana? Di kaki. Pas. Ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada nggak sepatu yang harganya M, -M an? Nggak tahu saya. Mungkin ada. Ya udahlah. Yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu tempat yang pas, di mana kaki apa enggak nih? Karena larang terus, diperlukan nanti. dengan sirah itu ndak adil. Peci semurah apapun, ya tempatnya di mana di kepala. Apa mentang-mentang pecine regane lima terus tinggal nanti? Neng, neng sikil? Kan tidak pas. Kita ulangi. Definisi adil secara bahasa. Apa? Eh, secara bahasa. Apa? Kebalikannya lo lalim. Definisi secara istilah. Apa? menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Nah, sekarang kita bicara konsep. Hmm, tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itu adalah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lain. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu, tidak parsial sepotong-sepotong, enggak segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya, enggak cukup waktunya, maka kita akan bagi. Pembahasannya menjadi dua: yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa keadilan kepada Allah? Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua, keadilan kepada sesama? Ini mencakup semuanya, keadilan kepada Allah berarti hablum, minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum, minannas. Bahkan juga kepada seluruh makhluk, tidak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita, itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya, rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia. Ham. Kue terus yang dia omong. Gak pernah ngomongin nopo hak asasi Allah. Emang yang punya hak cuma manusia? Apa Allah nggak punya hak? Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke. Okay. Sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Saja kita ulangi, apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah, apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birul walidennya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah. Harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti, kalau ada seseorang Mempersembahkan ibadah sebagian. Atau sedikit. Untuk selain Allah. Adil apa? Zolim. Kebalikan ini apa? Adil. Kalau ada orang. Mempersembahkan ibadahnya. Walaupun hanya secuil. Untuk selain Allah. Maka dia telah berbuat zolim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anak yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang bok Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat binten 13. Wa Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya Bunaya. Apa artinya Ya Bunaya? Hah? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Do. Kalau orang Indonesia ya na. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak. Bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del astagfirullah. Anak edewek diceluk apa? Gudel. Lo berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong enggak nopo? Enggak mikir. Anak dewek diceluk gudel. Lah terus ramane apa anak kayak gue? Apa ya anaknya terus menjawab? Bu, yuk. Kalau kita pengen dijawab oleh anak kita. Nge, pak. Yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya. Supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya tidak enak, nggak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunaya, apa kata Lukman? Ya bunaya, wahai anakku, la tu billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Lukman kepada anaknya. Ngacung yang hari ini menyampaikan nasihat Lukman ini kepada anaknya. Orang oh, nasih ngacung? Berarti orang anak? Lukman orang yang bijak menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya. Le, jangan berbuat syirik. Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus, Lukman memberi alasan. memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, enggak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezuliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasannya. aja melu-melu dolanan lato-lato. Kenang apa? Pokoknya Alasannya apa? Sampaikan alasan. Ganggu orang kah? Atau merahkan budeg? apa marahkan? Kasih alasan. Apa alasannya? Supaya anak nopo marem. Supaya anak lega. Kenapa nggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zolim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini, Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kezoliman. Tapi kezoliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kezoliman yang lebih parah dibandingkan kezoliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolimi nengendih. Zolimi dengan di mana ustadz zolimnya syirik itu, saya tanya sama nyonya, "Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat." Adil badan, adil badan, gak adil itu namanya zalim. menyamakan. Nabi Musa dengan siapa? Firaun. Adil bukan? Enggak. Itu namanya do dhu, Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Dholim atau tidak? Dolim. Saya tanya sama dengan. Nabi Musa manusia bukan? Manusia. Fir'aun manusia. Nabi Muhammad SAW manusia. Abu Jahal manusia. Kenapa jenengan katakan dolim menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan dolim menyamakan kholik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan kholik dengan makhluk? Kholik ini kusintan. Allah. Lebih dari mana? Menyamakan khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim. Karena menyamakan yang maha hidup. Dengan benda mati. Syirik itu zalim. Karena menyamakan yang maha sempurna. Dengan yang banyak kekurangannya syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa zalim. Kue cimante kue wis ngomeli apa? Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Telat jamas keris, bedine pol. Telat sholat, kayak orang apa-apa. itu. sujud dan rukuk hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan rukuk kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga donga. Nopo? Do. Itu hanya boleh kepada sinten? Allah. Kok dongane mengkuburan itu namanya menyamakan Allah dengan apa? Kuburan nasib itu harus digantungkan kepada sinten Allah. Kok nasib digantungkan kepada keris semar, mesem pemendem? <laughs> itu zolim, zolim kita ulangi adil kepada Allah artinya apa mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah azza wajalla berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah berarti dia telah berbuat dolim yang paling parah kita pindah yang kedua, apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun, konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada, karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita, siapa? siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusit. Bapak, ibu, anak. Terus pasangan, suami, istri. Terus kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, mbah kuyut, kapuyur. Putu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita. Adilah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara Berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? Kepada semua, tapi kepada kedua orang tua, kita disuruh memberikan sikap terbaik. Kenapa seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya? Nundu terus apa? Liri bahasanya di apa? Dipilih. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya. Ngomongnya kasar. Bentak-bentak. Angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. hadis yang sering kita dengar. Rasul SAW ditanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasul. Man ahakun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, Siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten, ibumu. bukan, bukan, bosmu. bukan, Kanca dolanan darah. Bukan teman main, bukan. Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada? Anak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan pengen enggak? dibekteni sama anak-anak jenengan. Pengen. pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen, dibekteni sama anak-anak jenengan. Lusikubriwi, Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak. Yang nakal itu cuma anak atau orang tua. Sing bisa nakal gue, kur bocah apa wong tua. Wong tua juga bisa nakal. Enggak cuma. Nah. Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua kuping, kopang kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan, di Gresik pernah saya sampaikan, di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekti sama anak-anak kita. Loh kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita, anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen kan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa? Injil dolanan HP pernah enggak? Anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan terus sama jenengan. Mana lu malah? Oke, sibuk? Sibuk apa sih? nonton Youtube kali. apa manik FBN WA gak adil namanya kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita maka perhatikan mereka kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita maka hargai mereka itu namanya hmm. a ah? Oke. Okay. Orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya. Suami sama apa? Istri. Jenengan pak. Pengen gak dilayani sama istri? Pengen. Menang baik. Pengen apa sih? Pengen. Kalau jenengan pengen dilayani sama istri. Maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istrinya. Nafkah terbaik, duit cukur sedikit. Nafkah itu kan nggak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik, Cara yang baik itu bisa menghibur nominal yang apa? Yang kecil. Wiser titik. Gue ngomong nyelekit. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik. Itu adil. Istri pun sama, istri pengen mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi, apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari, berapa kali dia melihat wajah istrinya dan berapa kali dia melihat HP-nya? Jujur, bapak-bapak, jenengan -bapak. itu dalam sehari lebih sering ngelihat layar HP apa mukanya istri? Jujur. <tuh> HP tangi turus sing dikolet HP. Arep turu sing dikolet HP. Di HP. Lagi mangan sing dicekel HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Oh adil. tuh Ustaz aku ngaco enggak bojo ngaji <silence> ngaji itu untuk memperbaiki diri ngaji itu untuk memperbaiki diri jadi harus siap mental <silence> untuk apa memperbaiki diri dah ustaz ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. K hubungannya apa Ustaz? Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Ku Ke intinya surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kok bisa Ustaz? Mulai nih ngesuk mangkat maning. <laughs> Nanti kita jabarkan insya Allah. Kok bisa? Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutafifin itu ya tentang pedagang gitu. Okay? Sing apa? Curang anak timbangan. Oh kandungannya lebih luas dari itu surat Mutafifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya, kita akhiri dengan doa kafaratul Majelis. bihamdika syadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.